Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di Dukuh Atas, tepatnya di antara Stasiun Sudirman dan di depan sini Stasiun BNI City. Dan di belakang sini itu pintu masuk kereta MRT. Dan saya akan melakukan perjalanan uji coba MRT, kereta MRT Mass Rapid Transit Jakarta dari sini, dari Dukuh Atas ini sampai ke Stasiun Pol-Polan Lebak Bulus. Mari ikuti perjalanan saya. Ya, inilah stasiun MRT di Dukuh Atas. Masuknya sini, Pak. Masuknya sini ya, Pak ya? Iya. Harus menuruni anak tangga lagi. Ya, siang masuknya sini ya, Pak ya? Iya. Makasih, Pak. Ya, sore, Pak. Petugasnya sangat ramah sekali. Mau ke Lebak Bulus sana, Pak? Lebak Bulus di sebelah sini. Oh, sini ya? Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, saat ini saya lagi di stasiun Dukuh Atas. Saya akan melakukan perjalanan menuju ke Lebak Bulus. Kurang lebih dari stasiun Dukuh Atas ke Lebak Bulus itu 12 stasiun. Semuanya totalnya ada 13 stasiun, tapi saya start dari stasiun Dukuh Atas. Seharusnya saya dari Bundaran HI, tapi lebih enak dari stasiun Dukuh Atas. Saya masih menunggu kereta. Tiba, kita lihat di sebelah sana juga udah tiba yang ke arah Bundaran HI. Ini saya sudah menunggu kereta dan sudah tiba. Wah, saya mau ke belakang saja. Keretanya jalan. Wah, gelap sekali. Ini di dalam tunnel. Seperti kereta
listrik pada umumnya. Nah, cepat sekali ini udah nyampe di stasiun Setiabudi. Stasiun Setiabudi. Tadi naik dari mana, Bu? Dari mana ya? Dari Bundaran HI. Bundaran HI. Oh, iya. Cepat ya keretanya, Mbak? Terus nanti turun mana, Mbak? Nggak tahu deh. Lebak Bulus. Stasiun mana ini? Oh, Ben Hill. Nah, inilah stasiun Ben Hill. Hari ini cukup lengang, tidak seperti tadi pagi. Saya jalan sore hari. Stasiun Bulungan Hilir. Mandiri. Nanti masuk YouTube, Mbak. Gimana, Mbak, keretanya? Sangat cepat ya, Mbak, ya? Iya, cepat banget. Tadi naik dari mana, Mbak? Dari HI. Oh, HI. Daftarnya pakai Bukalapak? Iya. Saat ini saya berada di dalam kereta MRT jurusan Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Jadi stasiun pol-polanya stasiun Lebak Bulus. Stasiun ASEAN. Sekarang belum dicek ya. Itulah kondisi relnya di luar sana. Rel kereta 1067 sama seperti jalur kereta api di Indonesia pada umumnya. Kalau misalnya Rama Bales bilang inilah stasiun Blok M. Sangat modern sekali. Ini sistem pintunya otomatis. Jadi pintu kereta dan pintu pengamannya itu bukanya bareng. Begitu pintu dalam kereta buka, pintu pengaman di luar juga buka.
dari itu deh. Ini Allah kembali. Inilah jalur layangnya. Melewati pemukiman warga dan pertokoan. Stasiun Haji Nawi. Stasiun Lebak Bulus. The train bound for Lebak Bulus Grand at platform 1 is departing. Keretanya mau pulang Cipu. Berada di stasiun Pol-Polan, stasiun Lebak Bulus. Di depan sana kereta yang ke arah Bundaran HI sudah datang. Nampak sudah mulai sepi penumpang. Stasiun ini dioperasikan dengan sistem rel listrik, kereta rel listrik, kereta buatan Jepang, buatan Sumitomo, bekerja sama dengan Nippon Sario. Kereta ini menggunakan lebar spur 1067 seperti
jalur kereta di Indonesia pada umumnya. Dan ada 13 stasiun. Stasiun bawah tanah ada 6 dan stasiun layang ada 7. Kondisinya stasiun Lebak Bulus. Jadi nanti saya harus balik ke arah Bundaran HI, namun saya akan turun di stasiun Dukuh Atas. Saya harus nyebrang lewat underpass menuju jalur yang satunya, jalur sebelah.